Pemirsa, jika sudah hobi, apapun akan dilakukan. Begitulah yang dilakukan Hikmat, seorang pecinta pohon. Pria yang merupakan warga Garut, Jawa Barat ini berani menukar rumahnya yang seharga 500 juta rupiah dengan sejumlah tanaman hias yang ia sukai. Tidak percaya? Simak liputannya berikut ini. Inilah sosok Haji Hikmat, warga Taogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berani menukar rumahnya yang seharga 500 juta rupiah dengan sejumlah tanaman hias jenis anthurium dan philodendron. Dengan harga rumah 500 juta, Hikmat berhasil membawa pulang 45 pot tanaman hias dari berbagai jenis dengan harga yang bervariasi, mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 65 juta rupiah. Tanaman yang diperolehnya dari salah satu kolektor tanaman hias di Sawangan Depok ini langsung dipajangnya di dalam rumah. Selain anthurium dan philodendron, jenis tanaman lain yang diperolehnya antara lain jenis Monstrea Constellation, Bilitiae Variegata, Monatera, Variegata, dan lain-lain. Katanya Pak Ji sempat beli dengan harga hingga 500 miliar. Betul, cuma nggak satu pot, 45 pot Pak, totalnya. Itu dibeli dengan berbagai jenis ya? Betul, cuma kebanyakan jenis aroid Pak. Karena sudah terlanjur jatuh cinta dan ingin banting setir untuk berbisnis tanaman hias, Hikmat mengaku sudah menyiapkan 2 unit rumah lagi untuk ditukarkan dengan tanaman hias. Bagaimana pemirsa? Anda berani mengikuti jejaknya? Dari Garut, Jawa Barat, Solihin iNews melaporkan.